Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Otomotif. Nah, di depan saya ini yaitu ada karburator sepeda motor Honda C-Series ya. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu kemarin ada pertanyaan dari subscriber ya. Di sini dari Bang Anto 678. Itu bertanya, panjang tali gas dari tutup ke bawah berapa cm? Itu ya. Yaitu panjang tali gas yang di sini ya, sampai ke bawah di sini yaitu berapa cm. Oke ya, Bang Anto 678. Ini saya jawab lewat video saja ya, biar lebih jelas. Oke ya, untuk posisi tali gasnya yaitu ada di dalam di sini ya, di dalam skepnya. Sekarang kita buka penutupnya. Oke ya, penutupnya kita buka dahulu. Nah, penutup sudah terbuka, tinggal kita tarik saja ke atas. Nah, seperti ini ya, sudah terbuka. Nah, ini adalah skep dan ini pirek skepnya. Untuk talinya yaitu ada di tengah di sana ya. Sekarang kita lepaskan. Caranya di sini pernya kita tarik ke atas ya, seperti ini. Nah, kita tahan seperti ini. Kemudian tinggal kita dorong ke bawah tali gasnya ya. Nah, seperti ini langsung terlepas. Kemudian pernya kita lepaskan. Ini ya, sudah terlepas. Oke ya, untuk Bang Anto 678. Nah, ini adalah tali gasnya ya. Di sini saya ukur menggunakan penggaris seperti ini ya. Oke ya, langsung saja saya ukur ya. Panjangnya seperti ini ya, yaitu 4 cm lebih 2 mili. Nah, perhatikan ya, di sini 4 cm lebih 2 mili ini ya. Oke ya. Oke, itu tadi panjangnya adalah 4 cm lebih 2 mili. Oke, pertanyaannya sudah saya jawab ya, Bang Anto 678. Tadi panjang tali gasnya dari tutup sini sampai ke bawah yaitu 4 cm lebih 2 mili ya. Nah, selanjutnya kita pasangkan kembali di sini untuk skepnya ya. Kita pasangkan pernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan ke skepnya. Seperti ini ya. Kita pasang kembali ke dalam karbunya. Ini ya, perhatikan untuk cuakan yang pendek ada di sebelah sini ya, dekat yaitu setelan stasioner. Langsung saja kita pasangkan ya. Nah, seperti ini tinggal kita tutup. Tinggal kita kencangkan penutupnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya, itu saja ya untuk Bang Anto 678. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.